Gangguin orang lagi latihan. Diam, Hunter. Ya, main sana, main sana. Hai, saya Kilamo. Ketemu lagi kita di video saya yang selanjutnya. Yang sebelumnya kita udah pernah ketemu. Kita membahas suara karakter-karakter sedikitnya dari binatang seperti anjing. Kita bisa melihat bahwa saya sedang pemanasan sekarang. Saya juga sedang jatuh cinta kepada lagu-lagu klasik, lagi fall in love lagi. Karena dulu saya banyak dipengaruhi juga, terutama oleh nenek saya. Satu-satunya orang yang memberikan saya motivasi sejak saya kanak-kanak, di seluruh keluarga saya. Dan satu-satunya orang yang pernah memuji saya di seluruh keluarga saya hanya nenek saya, yang secara tulus ya. Sebenarnya saya tidak dianggap, tetapi nenek saya memberikan motivasi dengan lagu-lagu klasik. Nah, inilah saya ingin berbagi bahwa juga olah vokal seperti tadi sebenarnya saya hanya latihan sekedar saja, tidak terlalu serius. Kalau kita bisa lebih serius lagi, bisa lebih baik lagi, karena ini bukan untuk persiapan apa-apa, ini hanya untuk santai saja, santai dirasakan. Kita merasakan apa itu lagu, mengalir kemana lagu itu. Karena sesungguhnya diri kita ini adalah instrumen. Jadi kitalah instrumen itu. Jadi otot kita, penglihatan kita, pikiran kita, nafas kita, detak jantung kita, semua itu adalah instrumen yang menunjang karya vokal kita. Akan terlihat jelas kalau kita lagi sakit atau kita sehat, fit, senang hati, sukacita, atau sad, lagi sedih, atau ada perasaan yang macam-macam. Itu akan terlihat sekali secara emosional, akan bisa kelihatan jelas pada vokal seseorang. Maka dari itu kita harus manage itu. Jadi ada manajemen di dalam vokal, memang kita harus latihan. Memang saya tidak banyak memperlihatkan banyak
gaya, dengan gaya ini loh, itu loh, enggak, karena saya merasa efisien itu harmonis. Itu saja. Jadi kita harus mengerti bahwa tubuh kita inilah instrumen, bahkan kita kita inilah simfoni itu sendiri. Begitu. Jadi kecantikan itu juga ada pada diri kita. Keagungan itu juga sebagai manusia yang diciptakan, sebagai sebagai makhluk yang paling mulia dari semua ciptaan Tuhan, itu harus dihargai. Dengan kesehatan kita, mentalitas kita harus baik. Itu akan tercermin dari vokal kita nanti. Ada beberapa penyanyi muda di Indonesia yang begitu keras berlatih sehingga mencapai titik yang baik. Ya, ada banyak, tapi saya tidak perlu sebut namanya, nanti saya takut salah. Tetapi itulah. Nah, di sini saya mau mencoba menjelaskan lagi apa yang saya lakukan. Saya tidak mengajarkan siapa-siapa, saya juga tidak mencoba menggurui Anda sebagai penikmat, tetapi kita berbagi saja. Kalau kita melatih vokal kita seperti membebaskan vokal kita dari hambatan dengan santai, dengan penuh cinta terhadap vokal kita, maka kita kita akan bisa merasakan vokal kita keluar dan menjadi santapan yang lezat bagi penikmat. Penikmat itu bukan saja pendengar, tetapi seluruh orang yang mengalami itu. Inilah yang kita harus tahu, bahwa memang kita juga harus melatih listening skill kita untuk bisa mengalami pencapaian-pencapaian yang lebih baik lagi untuk mendengarkan musik. Tetapi di dalam vokal, terutama vokalis yang menurut saya ini, dengan segala kekurangan saya mau coba berbagi, karena ya saya berharap ada banyak penyanyi-penyanyi hebat nanti di Indonesia yang begitu banyak besar kesempatannya sekarang untuk internasional, karena sudah hampir tidak ada hambatan ya. Sebagai sesama penduduk bumi dan masalah kebersatuan yang nyata itu sudah terlihat di internet ya, a certain inherent itu. Nah, inilah yang kita perlu apa namanya, perlu rasakan mendalam dengan membebaskan vokal kita dari banyak hambatan. Kalau orang banyak mengenal saya sebagai penyanyi rock, tetapi yang saya ingin bagikan bahwa oke, pengkotak-kotakan itu diberikan orang terhadap orang lain untuk jenis-jenis tertentu, genre-genre tertentu, karena setiap genre, setiap genre, maksud saya itu apa, mempunyai karakteristik sendiri, ciri khas sendiri, untuk mempermudah manusia menikmati, orang lain menikmati. Di sini saya mau mencoba lagi bahwa dengan berlatih vokal kita bisa masuk ke genre apapun kalau kita menikmati, kita mencintai seni vokal, kita mencintai seni suara. Itu yang penting. Jadi tidak hanya melulu rock, dan juga jangan khawatir kalau Anda range-nya tidak besar ya, tidak lebar seperti tinggi oktavnya, tidak usah khawatir itu. As long selama kita punya ciri khas. Berkali-kali saya katakan, semua orang yang pita suaranya baik, memiliki suara emas, dia menyanyikan apapun orang kenal suaranya. Oh, ini maaf saya harus sebut nama supaya agak sedikit mempermudah, seperti oh ini Bruri Pesolima,
coba dengar suaranya orang sudah tahu ya, oh ini zaman dulu ada penyanyi namanya idola saya salah satunya itu Teti Kadi dari Bandung, bisa dengar kita, oh ini suaranya Teti Kadi, atau oh ini suaranya Acil Bimbo, oh ini Sam Bimbo, kita bisa dengar, oh ini Yon Kuswoyo, oh itu suaranya Benny Panjaitan. Ah, itu kan lagu gereja tua. Bukannya itu si penyanyi B, bukan itu Benny Panjaitan. Itu si A, bukan itu jelas. Nah, kan timbul perdebatan karena kita kenal. Karena orang itu mempunyai ciri khas. Begitu. Oh, itu Ahmad Albar. Orang tahu. Tetapi kita jangan masuk di dalam pengkotak-kotakan itu sebagai penyanyi. Kalau saya S long kita tidak menyalahi aturan di dalam kehidupan itu tidak menjadi masalah. Setiap kita mau nyanyi rock atau blues, klasik atau tanpa harus mengada-ngada, tetap saja kita adalah kita nyanyi saja. Jadi jangan pernah kita meragukan kemampuan kita sendiri karena tidak tinggi vokal. Yang penting itu saja. Itu dulu latihan bebaskan vokal kita. Jadi yang sebelumnya episode juga bebaskan, tambahkan dengan vokal-vokal alam apapun yang kita latih, apapun yang kita nikmati, kita terima, kita latih. Itu untuk memperbaiki pita suara kita. Kita tidak akan terlihat hina ketika kita berhasil. Kalau waktu berlatih, waktu mengalami proses itu, orang biasanya banyak yang mencemooh dan lain sebagainya, itu tidak usah dipikirin. Tapi pada saat Anda berhasil, orang semua akan menguji Anda. Dalam arti keberhasilannya itu. Dan kita sebagai manusia, jangan lupa rendah hati untuk belajar terus dan belajar terus kepada siapapun. Karena terutama untuk mencapai pengalaman, pencapaian seperti ini dan bahkan lebih nanti, ada lagi tahapan lagi nanti, itu jangan lupa melalui basic dulu. Banyak guru-guru vokal di Indonesia itu yang bagus-bagus untuk mengajarkan basic. Ya, jadi dari pernapasan, ya, diafragma, and then manajemennya vokal itu, penempatan vokal, dan lain sebagainya yang untuk basic. Semua ada, si coach ano, si pelatih ano, si guru ano, banyak itu jangan ditinggalkan, itu melalui itu dulu. Walaupun kita sudah bisa nyanyi, tetap, kalau bisa usahakan kita belajar teori juga, membantu. Tapi yang terpenting, rasakan suaramu, kenali not-not itu yang terpenting. Bebaskan kamu dari sekatan-sekatan yang membuat kita menjadi tidak familiar dengan dunia musik. Jadi jangan batasi vokal terhadap satu jenis musik saja. Karena vokal adalah vokal. Anda adalah instrumen, Anda juga sebagai, Anda dan saya tentunya, sebagai simfoni itu sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa berbagi sedikit. Nanti akan ada lagi yang perpaduan nasal, growling yang biasa saya lakukan untuk rock, untuk yang seperti apa yang saya nyanyi. Kalau Anda pernah mendengar saya nyanyi di album-album saya semua, di rekaman-rekaman saya seperti itu, nanti juga akan saya bagikan contoh seperti itu. Baik, sekarang saya rasa cukup itu dulu. Masih dalam klasik, mungkin di beberapa episode masih ada beberapa lagu yang klasik atau pop atau rock, blues, mungkin jazz, nanti saya kasih juga dengan latihan vokal yang berbeda-beda ya. Jadi kita berbagi saja. Terima kasih sudah menonton video saya, nanti akan saya bagikan lagi video yang lain. Ada beberapa suara binatang yang saya sedang menikmati sekali, nanti kita bermain di situ. Terima kasih sudah menikmati sekali lagi video saya Cai Kilabu.